Halo Kak, gimana performanya Iboy sama Reza? Ya, saya pertama main bagus, saya kedua sayang sedikit lagi gitu, tapi emang diakuin pasangan Cina jauh lebih tahan, jauh lebih kuat. Tapi secara keseluruhan dari day one sampai quarter, happy ngeliat permainannya sama Reza. Kira-kira apa sih yang membuat sampai si Reza sama Boy itu bisa sampai babak perempat final itu apa tuh? Ya, mereka punya motivasinya juga lebih gitu. Terus ada, ya mereka kan karena sekarang udah di luar, pengen nunjukin juga kalau mereka masih bisa bersaing. Dan kelihatan juga dari day one motivasinya beda gitu. Jadi menyenangkan, happy ngeliat mereka main sampai tadi. Tapi sayangnya hari ini emang sedikit lagi gitu. Rencana ke depan buat mereka berdua gimana Kak? Minggu depan main di Thailand Open. Ya semoga hasilnya juga menyenangkan. Oke, siap. Terima kasih. Dadah.